Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin berziarah ke makam tokoh masyarakat Al-Ma'sum di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ma'ruf Amin juga menghadiri pelantikan ARBI atau Arus Baru Indonesia pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, Minggu petang berziarah ke makam keluarga besar Haji Al-Ma'sum di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Didampingi sejumlah tokoh masyarakat, Ma'ruf Amin memanjatkan doa bagi almarhum. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 ini pun berjanji di hadapan pendukungnya Arus Baru Indonesia Jawa Barat akan memfasilitasi pedagang kecil di seluruh Jawa Barat. Jakarta, Cianjur, Bekasi, Karawang, Tasikmalaya. Yang paling besar kira-kira di daerah mana, Pak? Kalau paling besar itu Bandung Raya, kan? Rata. Ya, ini besar kalau disatukan. Kedua, Bogor. Ya, Bogor Raya, Depok, Kota Bogor, 5 juta, kemudian juga Tasik. Ma'ruf Amin menargetkan 70% suara warga Jawa Barat dapat diraih pasangan Jokowi Ma'ruf. Ia pun optimis pasangan Jokowi Ma'ruf akan meneruskan kepemimpinan Indonesia hingga tahun 2024 mendatang. Adi Rianto melaporkan untuk NET.